Right. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. So, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi Baik, baik, alhamdulillah. So, semua sehat eh? Semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Tadi ada some technical glitch sikit. Okay. So, tak apa, alhamdulillah kita dah persiaran secara langsung. Sebelum kita mulakan apa majlis kita malam ni, mungkin kita boleh apa dapatkan sikit banyak information sikit, and then kita mungkin boleh perkenalkan dulu kan. So sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan panel-panel jemputan dan juga panel tetap kita malam ni. Pertamanya saya nak ucapkan tuan-tuan dan puan selamat datang sekali lagi ke program Sembang Niaga. Sembang Niaga, satu sesi perkongsian yang diterajui oleh ABA Malaysia sebagai salah satu usaha yang kita buat untuk berkongsi dengan usahawan-usahawan SME di luar sana. So konsep Sembah Niaga ni adalah antara yang kita ketengahkan sekarang ni adalah forum, berbentuk forum yang mana kita menjemput dua orang panel daripada usahawan-usahawan pelbagai sektor dalam bisnes, berkongsi pengalaman, mungkin juga some idea, some strategi yang boleh digunapakai oleh tuan-tuan dan puan di luar sana. Sama ada dalam sektor bisnes yang sama ataupun bidang yang berbeza. So bersama saya juga apa hari ini, pertamanya saya nak perkenalkan diri saya, Syam Afzan, Group CEO ABA Malaysia, Senior Business Advisor di ABA Malaysia, yang akan menjadi moderator untuk malam ni. Dan bersama kita pada hari ini bersempena dengan program yang kita khaskan untuk usahawan di bidang sektor pendidikan awal kanak-kanak. So kita ada dua sahabat kita dari sektor pendidikan kanak-kanak ataupun ECCE, iaitu yang pertama adalah saya ucapkan selamat datang kepada Cik Izhar, CEO Arif Minda yang berpengkalan di Shah Alam. So ada beberapa unit di Shah Alam dan juga di Selangor ni. So mungkin sedikit sebanyak boleh perkenalkan dulu kan? Sila. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Syam Azam dan Coach Asri dan juga ahli panel Saudara Fairuz. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya untuk sama-sama dalam perkongsian ini. Apa background sikitlah kan. Orang nak kenal siapa Cik Arif Minda ni, berapa dia punya branch ke. So Cik Zah mungkin boleh share kat situ lah. Okay. Alright. Arif Minda adalah sebuah brand tadika yang telah bermula sejak tahun 2006. Kami sekarang ni beroperasi di Selangor sahaja, iaitu mempunyai 5 cawangan, 2 di Shah Alam di Seksyen 27, 2 di Sarjana Putra, iaitu 1 di Sarjana Putra 3, 1 di Sarjana Putra 9, dan kita ada 1 di Denai Alam. Alhamdulillah tahun ini kami menyambut tahun yang ke-15. Tahun ke-15, alhamdulillah. Okey tuan, Tuan Izzah, terima kasih. Saya nak menjemput panel jemputan kita yang kedua, Saudara Fairuz. Jauh ni daripada Putrajaya. Silakan Tuan Fairuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada ABA, Coach Sam dengan Coach Asri sudi menjemput saya. Juga kepada super senior lah,
Tuan Izhar yang dah 15 tahun dalam bidang ni, saya rasa kecil lagi. Saya baru 5 tahun. Tapi saya daripada Bandside Consulting PLT yang menguruskan subsidiaries tadika ini, pendidikan awal kanak-kanak. So kami ada hanya satu branch di Putrajaya dan kami juga menguruskan satu platform pekerjaan untuk pendidikan awal kanak-kanak iaitu cikguteacher.com. Yep. Baik. Okay, baik. Terima kasih banyak. Yep. Baik, Kamiru, terima kasih banyak. Okay, of course saya tak boleh tidak kena perkenalkan sekali lagi panel tetap kita dalam forum kita, forum Sema Niaga, iaitu Cik Asri Yusof as President of ABA Malaysia. Mungkin Coach sedikit sebagai pemanas kenapa kita nak adanya Sembang Niaga ni. Mungkin selepas ni ada lagi usahawan-usahawan yang kita nak jemput untuk kita punya program ni kan. So over to you. Okay, terima kasih Sam. Terima kasih kerana organize this kind of program. Pasal program ni sebenarnya kita dah plan dah lama, cuma kita dapat lancarkan hari ni lah. Lebih dulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Izhar, okay, dan juga Haji Fairuz. Okay, ini saya kenal dua orang ni secara peribadi. Dulu secara bisnes, ha, saya dah kenal secara peribadi dah. So kalau dia jalan, pergi jalan raya pun saya tahu siapa dia orang ni. Okay. Okay, jadi ini adalah siri pertama apa ni? Untuk tahun ni lah, siri pertama tahun ni. Pasal kita dah start dulu sekali dan buatkan berapa halangan dan kita stop tu. Jadi kita plan dah lama. Jadi purpose-nya adalah kita nak bagi EBA ni berkonsepkan business EBA education. Maksudnya pembayaran semula tu sentiasa. Okay? Pembayaran semula not just masuk universiti, keluar universiti, bukan macam tu kan. Everything good for the business tu adalah pembayaran semula, especially sesuatu yang amat berguna dalam business dia. Jadi malam ni the reason why kita ajak apa ni, kita invite Cik Azhar dan Faris ni, apa, setelah kita tapis bahasanya both of you layak atas dasar tertentu lah, pasal kita ada some parameters kan, parameter macam. Jadi hope that apa perkongsian malam ni akan beri satu impact kepada pendengar, especially pengusaha-pengusaha ECC. And saya juga suka maklumkan bahawasanya konsep re-education ni, Sema Niaga ni bukannya berhenti kat Sema Niaga saja. ABA Malaysia ni kita juga lancarkan daripada last week planning series every 2 weeks. Then this Saturday kita akan adanya financial literacy series. Dua perkara ni, planning series and financial literacy ni ada perkara yang amat penting untuk ada kepada business owner dalam jalan perniagaan dia. Eh. Training is a must. Dia juga financial literacy is a must. Okay, financial literacy ni tak sampai tahap you can become an accountant, tapi all the numbers tu yang disiapkan tu mesti dibaca dan mesti dibuat keputusan. Okay, so malam ni kita tak akan ada discuss tentang kewangan, tapi more on the how, macam mana sampai ke tahap sekarang ni. Macam Cik Izzah, kita kata 16 year dah, tahun yang ke-16 eh? Tahun ke-15, tahun ke-16, okay? 15. Tahun ke-15, this is such a very long eh? Arif Minda dah ada dalam ni dan ada 5. Cik Fairuz dah masuk ke tahun yang ke-6 eh? Okay? Which is not easy actually. Kalau kita tengoknya census by SME Corp Malaysia, dia always katakan bahawasanya small business less than half dapat berhijrah ke tahun ke-6. Means that tak sampai tahun ke-5 semua mati. So dalam kes ni, I nak ucapkan tanya untuk both of you dan juga usaha-usaha kat luar sana, because managing business is not easy kan. So kalau kita cross the first 3 years tu dah kira alhamdulillah. Across the first 5 years tu alhamdulillah, pasal
dua-dua apa lima-lima ni adalah apa ni pengalaman dalam bisnes kita. Betul tak? Okey. Yeah. The first year pengalaman lain, second year lain sampai 5 tahun. And then kalau dah sampai 5 tahun tu banyaklah pengalaman. Kan? Okey. Yeah. Ada yang sampai apa ABA Malaysia pun pernah coach sebuah tadika yang dah more than 25 years. Kan? So just imagine that experience tu besar. Tapi experience tu mungkin apa ni mungkin boleh guna pakai dekat dia saja. Okay, which is not good lah kan, because the good experience adalah boleh dikongsi, boleh di apa replicate kat mana-mana, boleh di leverage kan kat mana-mana kan. Itu that's the best experience yang kita nak lah. So the perkongsian malam ni lebih ke arah apa macam mana the business survive not just crossover a certain number of years, tapi kita di tahap bulan yang apa tahun yang ke pandemic bulan yang ke-16, okey bulan ke-16 dah COVID pandemic yang rata-rata ramai yang dah tutup bisnes, dah ramai yang dah downsize, ada yang downsize sampai 30% dah sampai key personnya ada, okey macam-macam ragam ada, tapi itu adalah keputusan-keputusan yang apa yang perlu diambil oleh sebuah apa oleh seorang business owner. Ada. So kalaulah bisnes kita sekarang sikit pun tak ada retrenchment, sikit pun tak ada potong gaji, orang yang lama masih ada, okey kekal, I mean all the key person lah. So mana sesuatu yang kita buat daripada dulu sampai sekarang tu adalah bisnes kita. Kan? Mungkin kita sedar atau tak sedar. Jadi malam ni pendengar kat luar of course nak dengar okay, apa yang dibuat oleh tuan-tuan dua orang ni dah sampai okay, satu dah 5 tahun, satu 16 tahun. And of course kita tak berbincang tentang profitability ratio, tak adalah, tapi on the general punya success stories kan, apa yang dia buat. Okay, so okay, over to you Sam. Alright. Okay. So sebelum saya ajukan soalan-soalan soalan ni bukannya susah macam soalan SPM susah Okay, so soalan ni adalah sebelum saya ajukan soalan, basically saya nak share macam mana kita dalam sesi ini bagaimana kita conduct the forum ni lah. So saya akan bertanya soalan, and then yang mana saya akan tujukan kepada panel yang pertama, and then untuk dapatkan pendapat sedikit sebanyak, and then soalan yang sama juga akan dijawab oleh panel yang kedua. So dia tak acik tinggal pun. So basically malam ni pun kita santai-santai just nak dapatkan ilmu yang daripada tuan-tuan berdua ni, dan juga mungkin ada sahabat-sahabat yang tengah menonton kita live di FB ABA Malaysia. Sekiranya berhajat nak komen kat situ, silakan. InsyaAllah nanti kita akan pick up, mungkin kalau ada soalan-soalan ke nak tanya kepada panel, mungkin kita ada kesempatan, insyaAllah kita akan ajukan soalan tu nanti. Right. So soalan pertama, basically kalau tengok kepada antara sektor yang terjejas dalam pandemik COVID-19 ni, daripada Mac 2020, antaranya yang terjejas teruk adalah sektor pendidikan. Dan sektor pendidikan pun kita dah beberapa kali dengar daripada Mac 2020 sampailah ke sekarang ni, kejap buka, kejap tutup. Dia dah macam biskut. Kejap ada, kejap tak ada. So kadang-kadang bila kita dengar tu pun menyebabkan ramai usahawan yang mungkin daya saing dia, mungkin daya tahan dia tak mampu nak bertahan because of ada perkara-perkara yang mungkin tak ada dalam bisnes mereka yang menyebabkan tak dapat bertahan lama. So dalam keadaan sekarang ni kita boleh nampak bila dalam pandemik sekarang ni kita boleh nampak
bagaimana sesuatu bisnes yang dulu semasa tak ada challenge, tak ada konflik ni, krisis ni, kita nampak ramai bergerak dalam keadaan yang sama. Dia punya changes tu, dia punya inovasi dia tu mungkin tak kurang terselah. Dia punya kreativiti tu kurang terselah. So disebabkan pandemik ni, habis semua idea dah terpaksa dikeluarkan, betul tak? So ini yang memaksa golongan business owner, usahawan-usahawan mengeluarkan pelbagai talian hayat lah, nak kena dapatkan support tertentu lah, yang sampai ke satu tahap memulihkan sampai dah masuk tahun kedua, dah bulan ke-16 sejak daripada pertama kalinya MCO ni umumkan oleh PM, sampai sekarang masih boleh bertahan. In fact, apa yang saya tengok juga dalam setengah bisnes, going stronger, makin kuat. Atas dasar kat situ ada penapisan, ada dikumpulkan kekuatan masing-masing. Baik, tu muka rimah tu. Soalannya, alright. Kalau pada pendapat Cik Fairuz dan juga Cik Zahar, kalau dilihat dalam situasi your own organisation, organisasi tuan ni, apa yang dikira sebagai cabaran ataupun isu yang paling utama dalam menguruskan perniagaan ataupun bisnes tuan dalam masa COVID ni? Yang mana kalau dulu tak perlu nak bersusah payah, mungkin pendaftaran tu datang because of the brand is there. So orang dah kenal, orang datang, ibaratnya customer berebut nak masuk dalam organisasi tadika tu dulu tak. Tapi because of pandemik ni dah mengubah landscape. So menyebabkan kena keluarkan lah buah-buah yang simpan sebelum ni, nak kena keluarkan. So apa yang menjadi isu utama ataupun cabaran utama di Arif Minda dulu? So saya tanya dekat Otai dulu lah. Cik Barus. Otai dulu jawab. Atu. Ni tahniah kepada Cik Zahar juga baru dapat cucu baru. Okey, silakan Cik Zahar. Alright, terima kasih Coach Azam dan juga Coach Asri. Alright, kalau kita lihat daripada segi, ada berapa minit saya boleh cakap ni Coach Azam? Coach Shoaib. Kita bagi dalam few minit lah. Masa kita ada banyak soalan lagi ni. Boleh. Jalan dulu. Alright. Kalau lihat dari segi pengalaman, I think sama juga dengan taska dan tadika-tadika yang lain. Pandemik COVID-19 ni bermula pada bulan Mac 2020. Jadi waktu itu student dah ada. Macam kami ni, kami mempunyai student lebih kurang 300 lebih dari segi seluruh cawangan, Alhamdulillah. Tapi pada ketika itu, bila sampai tiba-tiba pandemik tu, yang betul-betul menjadi cabaran ialah dari segi, macam mana kami nak provide services? Macam mana kami nak memberi proses pembelajaran kepada student? Daripada duduk face to face dalam kelas cantik-cantik, boleh main dekat luar, boleh main water play, boleh main apa ni, indoor and outdoor punya playground and so on, tiba-tiba you are facing a situation whereby you cannot do that. Itu memang sesuatu yang the first challenges lah. Semua orang panik macam tu kan. Itu satu. Kemudian bila jadi keadaan macam tu, kita dah actually that is I think dalam sepanjang 15 tahun pengalaman kami buat tadika, situasi itu yang sesuatu yang amat tidak dijangka lah. Dan kedua, dari segi bila kita tak dapat memberi pendidikan yang mana kita selalu bagi, dan timbul pula dari segi isu dari segi teachers dan parents. Selalu I boleh face, selalu I boleh peluk student, selalu I boleh cakap, I boleh belai dia, I boleh teach one to one, I boleh pegang and so on, and now I cannot. And then parents pula, anak saya nak buat macam mana ni? Dia panic. That is number two.
Dan nombor tiga, apabila apabila situasi di mana you cannot provide the services that everybody expected, lepas tu teachers also dia punya moral down, dia tak boleh nak, dia tak boleh nak, you know, kan normal punya dia situation nak, kan dia nak cope balik dengan situasi kan, dulu then dia punya domino effect dia ialah parents akan rasa kalau macam ni dah tak boleh belajar, what should I pay? So timbul isu parents akan tension. Sama lah kita pun sebagai parent, alamak anak aku tak boleh belajar seperti normal, what should I pay? So how much should I pay? There's no services, but I need the lesson, I need my kids to be actually taught in the proper manner kan. So those are the three issues. Kalau tuan tanya saya, satu dari segi services we cannot give, kedua dari segi moral teachers the new normal, dan ketiga dari kami menghadapi masalah financial. Itu datang kemudian lah, itu datang kemudian, tapi that is the things that the effect yang berlaku lah, chain reaction lah, chain reaction. Ya, chain reaction. Baik. So terima kasih Cik Zah. Mungkin Cik Cyrus ada certain point yang nak add on daripada apa yang Cik Zah maklumkan tadi? Saya rasa Atok dah cakap semua dah tu. Semua saya rasa boleh add on sikit lah tentang persepsi feasibility dengan e-learning ni. Maksudnya adakah anak umur 4 hingga 6 tahun ni boleh belajar secara online sama dengan budak-budak sekolah rendah ke sekolah menengah ke universiti kakak ke? Dia, abang dia kat atas kan? Betul lah. So bila anak-anak persepsi parent ni cakap, anak aku nak belajar online, lagi siapa yang nak tolong ajar, nak buka komputer lah, nak pakai telefon lah apa semua. So dia jadi satu membebankan balik kepada parents tu. So itu ada satu masalah yang timbul lah semasa mula-mula COVID melanda tahun lepas lah. Okay, the other one untuk standardizekan e-learning tu. Maksudnya, okay, 4 tahun sebelum ni kita pakai buku, ada face-to-face interaction. Okay, buku ni dah cakap macam mana nak buat macam mana. Tapi bila kita dah mulakan e-learning ni, so maksudnya apa yang ada dalam buku tu kita nak pull back jadikan sebagai mata pelajaran online. So kita nak standardizekan subjek semua, BM, BI, matematik, sains semua tu, itu akan menjadi masalah pula kepada guru-guru ni yang sebelum ni tak pernah mengajar online, tiba-tiba nak ajar online dengan kat rumah lah, nak cari alat bantu mengajar, PKP tak boleh keluar, lepas tu dengan apa, network down, tak ada line kat rumah, nak upload video cara pembelajaran, nak upload dekat YouTube ke Google Drive ke apa semua tu. So menjadi salah satu cabaran yang betul-betul lah kita nak mulakan e-learning tu, yang macam Tuan Izhar cakap, selepas e-learning tu barulah timbul isu keuangan lah. Yuran nak bayar berapa, kalau tadi kali tak bayar penuh, tadi kali ni nak bayar berapa, kurang 10% ke, 20% ke, 30% ke, atau kurang separuh ke. Itu masalah timbul selepas kita plan about the e-learning tu lah. Itu antara punca utama lah yang saya nampak yang berlaku antara isu ataupun cabaran utama dalam Bensai Consulting lah. Betul, ya. So kalau saya boleh recap balik apa yang dimaklumkan oleh Cik Zahar tadi, antara tiga perkara utama tu melibatkan moral teachers, melibatkan servis yang tak dapat nak disediakan kepada klien, dan apa yang Cik Fairuz mention tadi melibatkan dari segi content. So content yang selama ni dibuat dalam bentuk fizikal secara berdepan, nak diubah kepada e-learning tu pun salah satu masalah yang hasil daripada beberapa perkara tadi. Dia punya domino effect lah adalah melibatkan financial lah. So saya rasa itu antara satu area yang satu isu-isu yang common, mana-mana tadika ataupun pusat pendidikan kanak-kanak ni akan hadapi di Malaysia yang kita ada sekarang ni lah. Baik. Satu saya nak pick up apa yang Coach Asri mention tadi adalah
Kalau kita bawa kepada statistik dalam apa SME Corp yang menyatakan bahawa banyaknya SME yang tak dapat bertahan selepas tempoh tertentu. So tapi pada masa yang sama juga menunjukkan especially statistik di bahagian Kementerian Pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan menunjukkan pertambahan pusat-pusat pendidikan kanak-kanak ataupun tadika. So dengan adanya kedua-dua Cik Izhar dan Cik Fairuz pada malam ni, dia dah tak termasuk dalam statistik tu. Alhamdulillah. So there must be something. Tanya. So there must be something yang dibuat yang saya kira dah diamalkan sejak daripada sebelum ni, sebelum COVID lagi, yang membolehkan kalau ikutkan kalau dekat Arif Minda tu dah survive berapa kali dah. Dah jumpa berapa kali krisis dah. Apa financial crisis kan? Sampai geleng kepala dah tu. So dah berapa kali dah go through the process. So membolehkan become stronger and stronger. Kalau tadi saya tanya kepada Cik Zahar, ni saya nak tanya dekat Cik Fairuz dululah. Apa perkara yang tuan rasa yang dipraktikkan, yang diamalkan dekat bank consulting tu, yang dikira sebagai sebelum COVID-19 tu berlaku pada hujung 2019, yang mana dia punya impact dekat Malaysia ni pada bulan Mac, 18 bulan Mac semua MCO. So there must be something yang Tuan Fairuz dan juga tim di Bank Consulting perkara yang betul yang dibuat, yang diamalkan, yang di continuously monitored, dipantau. Ini tak boleh tidak, yang ni mesti kena ada. Ni item ni ada checklist tu. Checklist ke ataupun ada KPI yang ditekankan setiap kali meeting, setiap kali ada discussion ataupun mungkin dibuat planning tahunan lah, budget. Apa perkara yang diamalkan dengan betul tu? Mungkin Cik Fairuz boleh share sikit. Lepas ni baru kita bagi kat Tuan Izhar. Okay, bagi saya memang COVID ni memang beri banyak, terlalu besarlah impact dekat tadika dan company. So bagi saya sebelum COVID melanda dan selepas COVID melanda tu, apa yang saya pegang satu je, kita kena put ourselves into the customer shoes lah. So kita kena duduk kat tempat dia orang. So pertama sekali, kenapa dia orang pilih tadika kita? Kenapa? Sama sebab silibus ke, sebab cikgu ke, yang benda tu berlaku sebelum COVID lagi. So, lepas dia pilih tu, COVID datang, macam mana kita nak retain customer kita tu? So, kita kena duduk balik lah. Duduk balik dalam kasut dia orang yang dalam MCO ni, dalam masa COVID ni. Apakah keperluan dia orang? Dia orang ni kerja government ke? Kalau government, dia dapat full gaji lagi. Kalau ada setengah customer yang kerja private, yang dipotong gaji ke, dibuang daripada pekerjaan ke, so kita kena tahulah. Dari situ kita dah ada dah, kita cakap customer segment kita, customer avatar kita, kita tahu berapa persen daripada private sector, berapa persen daripada government sector. Yang private sector ni ada kekangan ke untuk membayar yuran ke, ada isu dibuang kerja ke apa semua. So daripada situ kita boleh dapat adapt balik kemampuan ibu bapa ni, sama ada diorang boleh bayar yuran ataupun tidak dengan value-value yang kita bagi dekat dia orang tu. So, kalau kita nak retain, kita dapatkan customer tu macam mana, lepas tu kita nak retain tu macam mana, make sure the customer service, customer journey tu dekat tadika kita tu, kita kena hold sehingga hujung tahun lah, sampai dia rasa okay, aku tak, anak aku kat tadika ni, walaupun tak ada jenama ke, tak branded apa, tapi apa yang aku dapat daripada service yang diberi memuaskan lebih apa yang dibayarkan. Jadi so, itu value lah, value. Betul, customer value.
So maksudnya perkara ni kalau tak ada COVID pun memang daripada dulu inilah antara perkara yang Cik Fairuz tekankan dengan tim. Ya betul. Untuk apa meletakkan value, meletakkan nilai kepada servis yang disediakan kepada klien. Saya yes. saya suka bila Cik Fairuz merujuk kepada understand your customer. Memahami berada di dalam kasut dalam kasut pelanggan tu. So antara perkara yang kita tengok dekat sini juga satu yang kalau saya boleh pick up daripada beberapa tahun yang kita berurusan dengan banyak syarikat-syarikat kat luar dan juga antaranya termasuklah juga usahawan dalam bidang early childhood. So ada yang dikira sebagai exist. Dia wujud saja. Dia tak hidup. Meaning that customer ataupun pelanggan yang hantar anak ke situ atas dasar tak ada pilihan lain. Atas dasar kalau nak hantar tempat lain adalah even worse, lebih rendah nilai dia berbanding dengan hantar dekat tadika tersebut. Ni saya tak mention mana-mana spesifik tadika. Tapi kita dapat banyak feedback throughout kita advisory session dengan usahawan-usahawan di bidang tadika yang kita tengok ada yang cakap kata saya ni dulu terima anak customer ni. Sekarang ni customer ni dah hantar cucu. Pada satu peringkat bagus. Which is kat situ kita cakap dari segi loyalty lah. Tapi kalau kita buat satu kajian, kita buat satu analisa balik, kenapa customer hantar ke situ? Of course ada nilai-nilai tertentu yang pelanggan suka yang menyebabkan hantar dekat situ balik. Tapi antara faktor utama yang contribute ke situ adalah satu, harga dia murah. Kedua adalah tak ada tempat lain yang boleh lebih kurang. Kat sini nak lebih kurang dia tak tegas. Maksudnya janji hantar anak kat situ, okey. Dah jadi tempat letak anak instead of menekankan suasana pembelajaran dengan anak-anak tu. So itu pun antara yang saya tengok bila berlaku situasi COVID sekarang ni yang swipe off ataupun menyapu those players yang tidak kuat dari segi dia punya fundamental dia menyebabkan hilang sama-sama macam ni ataupun dia punya impact tu teruk sangat. So balik kepada soalan saya yang saya tanya dekat Cik Fairuz tadi, soalan sama nak tanya dekat Tuan Izzah. Apa perkara yang the right things tu? Perkara yang betul yang dibuat di Arif Minda yang membolehkan Arif Minda bertahan selama di ni kalau ikutkan masuk tahun yang ke-16 tu kan? Dah masuk tahun ke-16 ni. Dah go through dah beberapa krisis yang every krisis you dah selepas go through crisis, you become even stronger. Minta Cik Zaha kupaskan sikit lah. Alright, Coach Syam janganlah puji lebih sangat. Bahaya tu. Dia nanti hantar lah Musang King ke rumah saya dengan Coach dekat je. Musang King pun okey. Dia hari minda tu tak ada apa lah kat Selangor ya, insyaAllah. Alright, actually dia ada dua perkara ni yang saya nak dapatkan penjelasan yang sebelum saya teruskan. Dia sama ada ketika sebelum COVID dan selepas COVID atau sebelum COVID dulu yang Tuan Syam Hamzan nak. Sebelum. Maksudnya apakah benda yang ada dekat yang kami amalkan yang membolehkan kami menghadapi? Okay. Alright, alhamdulillah. Free. Okay. Dia pertama sekali macam ni lah. Kita bagi pendapat kami lah. Tak dah lama kan. Ada orang yang dah 25 tahun macam cakap tadi. Kita ni
tambah terutama macam kita, kami ni is actually pengusaha pendidikan awal kanak-kanak yang berteras yang menggunakan konsep pendidikan Islam. So yang pertama sekali apabila kita menjalankan perkhidmatan ini, pertama sekali kita jangan menggunakan dia sebagai satu bentuk perniagaan untuk menjadi kaya. Kalau kita nak kaya, kita buat bisnes lain. Kalau kita betul-betul ni, aku tak ada duit, aku nak cari duit buat kaya, then kita buat tadika, no. I would like to advise, please don't use tadika untuk menjadi kaya. Okay. Jadi, di sini timbulnya niat. Apabila kita punya niat yang pertama ialah untuk contribute to the society, untuk umat, maka daripada situ akan timbul niat yang bagus. Bila niat yang bagus tu, pertama sekali, nawai tu bagus, ada ilmu, kita start cari ilmu, kita amalkan ilmu tu, dan kemudian dengan perjalanan kita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pengalaman tu memberi aset yang berharga kepada tindakan kita selepas tu lah. So berbalik pada ilmu, pengalaman yang kita dapat, apa yang kami buat pertama sekali ialah relationship. Macam tadi Tuan Haji Fairuz cakap pasal dengan parents kan. Relationship with the parents is very very important. And as well as relationship with other tadika punya operator, kita jangan treat tadika operator as our competitors. Setiap tadika mempunyai kelebihan yang masing-masing dengan objektif yang sama. Jadi apabila kita mempunyai sikap macam tu, kita akan cuba memberikan sesuatu yang berlainan berbanding kawan kita. Okay. Macam contohnya Tuan Haji Fairuz dengan tadika yang dia ada, dia berbentuk dalam adalah apa specialty dia. So tadika ni okay, I would like to give something which is a bit different. Jadi bila satu kita cuba memperbagaikan. Jadi bila ada macam tu, parents akan memberi pilihan. Parents ada pilihan. Jadi bila kita ada pilihan, kita kena kuatkan relationship dengan parents. Sebab pertama kita kena tunjuk sincerity. Apabila parents ada sifat kepercayaan, maka kalau kita buat apa-apa bentuk perniagaan ke perhubungan, maka dengan sendirinya benda tu akan membiak. Itu yang tadi macam Tuan Azam kata, lepas anak, lepas tu cucu, macam Ariminda ni, ada student kami dah start jadi cikgu lah. Balik pada Ariminda, menjadi cikgu Ariminda. First batch kami sudah menjadi cikgu tadika Ariminda. Itu Alhamdulillah. So that is the things that we would like to contribute. So, serih pula kegagalan. Lepas tu, kita is actually, bila kita dapat relationship dengan parents, the relationship with parents, it must come together with the asset that we have. Buat apa aset yang kita ada? Aset yang kita ada ialah bukannya meja, bukannya bangunan. Aset yang kita ada adalah staff. People. But people is not only a people, it must be a good people. So sometimes people say, staff, people is our asset. No, to me, good people or good staff is our asset. So Alhamdulillah, we have 35 very good staff yang Alhamdulillah the yang pioneer paling lama dengan kita adalah nak masuk 12 tahun. Second month, nak masuk 12 tahun. Daripada dia lah, Allah, daripada anak tak ada sampailah anak banyak-banyak lah tu kan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. So kita pun rasa terharu lah kan. Jadi dia dah dengan kita. Dan yang ketiganya ialah, jangan lupa sepanjang kita menjalankan perkhidmatan tersebut, saya tak sebutkan perniagaan lah, memberi perkhidmatan, jangan lupa untuk sentiasa menambah ilmu. So di sini macam contohnya, terima kasih kepada ABA contohnya, walaupun kami ni dah 15 tahun, tapi kami cuba mendapatkan ABA sebagai kami punya konsultan juga. Sebelum ni kami ada juga dapatkan pandangan daripada beberapa konsultan yang lain. Sebab kita duduk rumah kita rasa rumah kita ni bagus lah. Tapi orang duduk luar rumah, orang nampak rumah kita bocor sebagainya kan. So sometimes we need to get people to evaluate our house. So if to summarize that, I cakap okay, contohnya satu, relationship with the parents, we need to develop. Sebab apa? Apabila kita develop with parents daripada year one lagi, dia punya tu hutang budi tu sampai dia hantar 7-7 orang anak dia ke tadika kan. Percaya tu. Walaupun cikgu ada buka, walaupun dah jadi atuk dia pun, dah jadi nenek dah kan. Jadi dia mesti percaya sebab value tu. Alhamdulillah.
itu Allah punya kuasa. Kedua is actually asset. Take care your asset, the good people, the good people, and don't hesitate to say in front that sorry teacher, you need to improve. Sorry staff, you need to improve. Otherwise, you need to go. Yang ketiga ialah ilmu, di mana contohnya management of the company is very important. Whereby the financial, memang financial management is very very important. Because kalau kita nak niaga, nak memberi services, tapi kalau kita tak ada duit, kita tak pandai mengurus dari segi project management, dari segi disiplin, documentation, punctuality, kita tak ke mana. That is the thing, kalau saya nak summarize kan, that is the things that we need to have in any company, in any organization, so that we can actually face whatever crisis in the future, insyaAllah. Itu itu sebelum pandemik lah. So selepas pandemik tu, saya reserve dulu. Soalan kejap lagi. Kalau saya ingat, banyak. Saya nak tanya pula soalan pula. Okay. Saya soalan ni simple saja. Kalau Sam tadi SPM kan? Saya SRP. SRP. Setiap big event, financial crisis ke, especially pandemic ni, memang sebagai seorang CEO or managing director of the company kan, okay, apa-apa pun staff will look at us, boss, buat apa boss, what's next, kan, okay, apa ni, saya seorang yang kurang percaya sangat tentang luck, mana luck tu, mana orang berjaya tu bukan luck, lebih ke arah usaha, okay, kalau ada tu, ialah Tuhan bagi, adalah elemen-elemen sikit. Tapi saya always believe that kejayaan because of luck, because of doing things right and hardship dan sebagainya. Saya suka relate. In fact, dua perkara ni is my favorite subject matter lah. One is literacy, okay, business literacy, kepandaian menguruskan business, marketing literacy, finance, all the literacy. Kalau 10 area dalam bisnes tu basically tuan punya perniagaan ni dah ada kepandaian, financial literacy, marketing literacy, human resource literacy, semua kan, okay. literacy is ability to do, okay, based on knowledge yang ada, alright. Satu lagi pula leadership quality of seseorang. So macam mana both of you overcome bila keadaan pandemik tu, okay, tiba-tiba datang, alright, yang dilihat sebagai dua perkara yang tersentuh, okay, apa aku kena buat, it's all about literacy, betul tak? Satu lagi, it's about leadership, macam mana aku nak perbetulkan, macam mana I want to lead the company ni, yeah, day by day ada orang kata kena tutup dah, okay, kalau tak buka 6 bulan ramai tutup, jadi semua tu akan menjadi stres. Tapi ada yang tak stres, betul tak? It's all about dua perkara tadi. In fact, ada lagi perkara 2, 3, 4, 5, 6, but I suka fokus dua perkara because macam saya kata tadi lah, it is my favorite, dah, the favorite topic, literacy and leadership quality. So saya nak ajukan kepada Cik Fairuz dulu. Macam mana you overcome the situation tu, kan, atas dasar literacy, macam mana guna pakai literacy dan juga leadership yang ada pada you tu, eh, so that apa you dapat menangani dengan baik. And bulan ni adalah bulan ke-16 of COVID kat Malaysia, eh, and you are still in front of me talking happily about your business. Smiling. Ini bukan soalan SRP ni. Ini PhD. PhD ya ni. Okay. Bagi saya, as a owner of the company, so first thing first, the attitude lah.
So kita tak boleh nak as a leader dekat company tu cakap habislah PKP, tak ada income, habislah kena buang kerja, tadika tu tutup, tadika ni tutup, taska tu tutup, semua tutup. So parents tak nak bayar. So as long as kita provide a good attitude, show them what we have, apa yang kita semua tahu, semua struggle. Cikgu struggle nak buat apa cara pengajaran, konten, modul semua. So kita semua kena collaborate. Collaboration tu penting, authentic. Tell company tak ada duit, so kita kena bagi tahu dia orang. So company kita ada shortage berapa persen, berapa persen. So they need to know about that. So sharing all this method, collaboration, kita punya authenticity, kita punya growth, what we plan next. Lepas tu kita punya performance, each of us performance, kita tengok, kita tengok semua benda ni lah, CGPA lah saya panggil. Kita see collaboration. Dah soalan PhD yang kena ada kan, CGPA lah. So collaboration, macam mana kita boleh collaborate dengan kita punya staff, dengan customer kita, performance kita, tengok sampai mana kita boleh survive within this period pandemic, 10 bulan lagi ke, cash reserve kita ada lagi berapa, semua kita kena tahulah performance tu dengan performance teacher-teacher semua. Growth, kita nak grow, macam mana kita nak grow? Kalau kita nak grow, nak sorang-sorang kita tak boleh grow lah. So kita kena ada satu team yang betul-betul macam Tuan Izzah cakap, good people, good team, player yang kita boleh grow sama-sama. And then of course last kali authenticity lah. So maksudnya apa yang perlu staff-staff semua tahu, kita perlu bagi tahu. So apa dia orang keperluan dia orang, transparency, transparency. Saya rasa itu yang saya rasa as a leader untuk okay, company. Leader dalam organisasi yang you tuan tekankan lah. Ya betul. Okay. So kalau dah dia jawab dalam bentuk CGPA, saya kena bagi 4 flat lah kot. Pasal dah CGPA. Saya ingat tadi ya, CGPA is good lah. It's good thing to remember, betul tak? Okay. Ini siap ada ada kita punya apa audience yang tuliskan C collaboration, D growth, P performance, yeah. A authenticity. Thanks Atika Al-Jafri. Thanks. Authenticity is basically is open minded, transparent dengan staff, gitu. Yes. Tindung dan sebagainya. Alright. So okay itu. Azhar, saya ajukan pada Tuan Azhar pula. Macam mana that dua perkara tadi, menggunakan pakai dua perkara tadi, you overcome apa segala masalahan, okay? All the eyes, jadi, your friend, your parent, pertama sekali semua kan, it's on you pertama as a sekali, CEO of Arvinda. Yeah. Oh yo, dia CEO ni maksudnya chief apa ni, everything officer. Pertama sekali chief entertainment officer. You kalau kadang-kadang kalau kita tengok CEO ni, kita kata chief executive officer, dia hanya jadi chief of the executive lah. Tapi if we refer chief everything officer, he or she must know everything, and he or she must be able to do many things, if not all, he must know everything of the company, if not detail, but he must know. Even if he want to clean the toilet also he must know. So kadang kalau kita kata ada CEO sini ah. Huh? Ada CEO ABA sini ah. Ada pun chief entertainment. Chief entertainment officer ada. Chief expenditure. Okay. Dia macam ni ah. Pertama sekali macam tuan-tuan apa ni, coach Asri tanya pasal luck kan. Saya dalam motivation talk yang saya bagi lain-lain, dia memang, saya memang bukan kata saya tak apa nak, saya tak berapa nak percaya, tapi saya memang tak percaya langsung. That's luck. Lagi teruk. Sebab contohnya, macam contohnya bila kita kata cabutan bertuah. Ini saya belajar pada sifu saya lah, geng-geng yang motivation kan. Semuanya atas pilihan kita, dan apabila terjadi, ia adalah merupakan takdir. Sebab contohnya, saya nak pergi buat, saya dapat cabutan bertuah. Kalau you tak pergi event tu, you tak pilih untuk pergi event tu, you tak dapat cabutan bertuah tu. Dan kalau you pergi pun, you mungkin tak dapat cabutan bertuah tu. Tapi siapa yang buat pilihan? Kita yang membuat pilihan.
apabila benda tu terjadi, dia adalah merupakan takdir. Itu yang penting. Tapi bila kata alamak, nasib baiklah, dia bukan. Dia adalah berdasarkan kepada apa ni, pilihan kita. Series of choice. Yes. Because dunia ini penuh pilihan, maka pilihlah. So macam contohnya sekarang, saya boleh pilih untuk tak nak join benda ni. Kan? Tapi saya pilih, maka apabila benda tu terjadi, dia adalah merupakan takdir. Macam tu juga, saya memilih untuk masuk dalam industri tarika. Dan bila kita pilih, there will be a lot of challenges, perkara-perkara yang berlaku dan sebagainya. Sebab kita pilih, kita tak boleh kata nasib baik aku masuk industri tarika. Tak. Sebab adalah pilihan. Bila kita pilih, maka benda tu sudah menjadi satu takdir. Sebab tu kita tak nak menyalahkan takdir dalam hal ni. Sebab kita adalah manusia yang diberi akal untuk memilih. Okay, ini bukan talk lain lah. Sorry ya. Dia macam jadi adakah rasa tergugat atas dua perkara tadi? Bila Coach Asri cakap pasal literacy tu, betul yang saya cakap tadi, dia kita kena sentiasa menambah ilmu. Apabila kita buat sesuatu dalam organisasi, jangan lupa untuk menuntut ilmu dari masa ke semasa. Kalau kita hantar staff kita. Sebab teknologi berubah. Teknik berubah. Semua orang tahu bahawa suatu hari esok e-learning akan menjadi satu trend. But how, what type of e-learning? Dan sekarang pun kita tahu bahawa budak 4 tahun, budak 3 tahun, budak even budak 6 tahun standard 1 pun, dia tak boleh nak accept e-learning yang orang tua-tua duk, atuk-atuk duk imagine tu. Tetapi macam orang-orang macam PhD, orang-orang universiti kan, macam Coach Asri kan. Kita kalau kita belajar, duduk dalam bilik. Pondok, bayar pondok. Ha. kita kalau kita belajar, duduk dalam bilik ni, itu okay. Because we have already experienced the touch. We already experienced the social interaction before. So it just a matter of untuk kita add more know-how untuk kita move forward. Tapi bagi budak-budak, students, preschool are very very important. This from 2 or 3 to 7 years old, this the most important zone untuk mereka menjadi, kita load dia as much as possible information. That's why satu dari segi ilmu, bila kita ada, gunakan ilmu tu sebaik mungkin. Jangan berhenti mencari ilmu, jangan kebut untuk kita je, jangan tamak untuk kita je, but it must also our staff, and don't forget to share, buat kongsi perkongsian dengan share dengan staff kita. Yang kedua ialah dari segi leadership. Macam tanya tadi, bila kita dari segi leadership ni sebagai owner atau sebagai management, don't afraid to make a decision. Sebab staff kita, dia bergantung dengan kita. So kalau kita pun, tak tahulah nak buat macam mana, risaulah, habis. The credibility kita akan jatuh. What we can do is actually, we always interact with them. Macam kami buat dua kali seminggu meeting with our supervisors. Kita involve supervisors, look at our financial situation, kita terus, kita kata, yuran masuk macam mana, berapa orang bayar dan sebagainya, so where we are in situation, what should we do? Then diorang akan bagi pandangan, dia akan feel more appreciated, then decision must be made. Wrong decision is better than no decision. Ada inclusive of the staff tu dalam decision making, betul tak? So betul, dia ada ownership of that decision lah. Betul, yes, sebab diorang ni lah the filter sebelum parents datang jumpa kita. Sebab kita nak supaya parents deal with supervisor teacher dulu, supaya kita boleh filter what are the issues. Kita tak nak nanti parents semua datang ke management. Satu, tak tahu tanya management lah. So kita tak boleh nak develop dia orang. Tanya bos. Jadi lama-lama staff kita akan jadi, saya mengajar aje. Jadi dia tak ada self-confidence. Kita nak juga develop dia, dari segi one day he or she might be able to become like us. Itu kita nak supaya cikgu-cikgu yang siapa-siapa yang masuk dalam industri tadika ni rasa bahawa tadika ni bukan tempat yang last choice. Tetapi dia nampak career dia.
dia boleh develop dia punya self-confident, dia punya skill, so that one day he or she can also become, it's not the boss of Tadika, maybe the boss of e-learning center or whatever lah. So back to the literacy tadi, bila kita buat marketing kan, kita buat research and so on, kita ada ilmu research, so kita create something creative. Kalau ke contoh ni, government pakai PDPR kan, apa pendidikan kan, kita ubah nama, macam Hari Minda, kami buat AMEL. Hari Minda Amel. E-learning, AMEL. So, apa benda AMEL tu? PDPR lah. Tapi so, what's the difference branding lah, branding. Our PDPR? Branding lah. So those are the things that we need to be creative. Berasal pada apa? Literacy and the marketing and research that we have done. Okay. Okay, Puati. Puati ni CPA dia four flat juga. Dapat four flat juga. Dapat apa CPA? Four flat. Mantap. Alright. Okay, apa terima kasih Cik Fairuz dengan Cik Zah, score tu scorer, top scorer. Four flat, alright. Soalan apa Kuai Syasri ni sebenarnya lebih kurang dengan soalan yang saya nak tanya kemudian sebenarnya, tapi bila dah diterangkan dengan baik oleh kedua-dua panel kita, saya rasa soalan yang saya nak tanya seterusnya ni dia lebih interesting pada saya lah. Right. Soalan seterusnya basically adalah so pasal Cik Zahar dah panjang lebar tu kan. Kita balik kepada servis pertama. Cik Farus. Right. Dalam situasi sekarang ni for the past 16 month. So ni masuk bulan yang ke-16. Kalau tak silap saya lah masuk bulan ke-16. Apa dengan ramai yang kalau kita tengok dekat social media tu ramai sangat yang mengadu itu yang dia ibaratnya to certain extent dia dah jadi satu racun, satu tempat, satu platform yang dah beracun untuk setengah pihak. Bila buka tu saja kita banyak berjumpa dengan all the negative punya input. Asal buka pagi saja ataupun nak tidur malam, konten yang ada kat dalam social media tu sama ada daripada kawan-kawan yang kita kenal ke ataupun sharing di kalangan apa sahabat-sahabat kita dekat social media tu, or maybe dia share tu atas dasar dia concern, tapi sharing tu menyebabkan sebenarnya pembiakan lagi. So bukan setakat virus saja, virus COVID saja membiak dengan laju, this negative news pun sama laju. Kadang-kadang saya rasa to certain extent dia lebih cepat membunuh semangat dos yang dalam proses untuk bangun balik, bangkit balik. So kalau tengok kepada having said selepas ni dah masuk ke minit-minit ke hujung ni sebenarnya, tapi pasal kita dah panas lagi kan, so saya nak dapatkan input daripada Cik Fairuz lah. Being surrounded dengan kalau kita cakap kata kelompok dekat Putrajaya tu ramai ramai government staff, tapi pada masa yang sama juga ada melibatkan golongan muda, golongan muda melibatkan some of the client di tadika Cik Fairuz pun difahamkan ada juga yang bukan daripada Putrajaya saja, mungkin ada daripada Bangi, mungkin ada Kajang juga yang datang situ. So throughout this 16 month, apa yang dikira sebagai orang kata dalam keadaan gelap sangat ni, tapi you boleh nampak this is blessing in disguise. Ini adalah satu rahmat sebenarnya yang membolehkan benda ni sebelum ni terhijab dekat kita. Benda ni sebelum ni terlindung. But dalam setiap ibaratnya kalau macam orang Cina cakap setiap krisis akan ada opportunity.
Dalam Quran pun sebut setiap kesusahan akan ada kesenangan. Dua kali pula tu cakap dalam ayat sama. Ni bukan ustaz, ni baru nak start. Ini ini bukan for flat ni. Siapa jawab ni kan? Anugerah dekat. Anugerah dekat. Asyik tinggi. So apa yang dikira dekat Ben Said ni oleh Cik Fairuz sebagai satu yang dikira blessing tu. Satu rahmat dalam keadaan gelap ni. Teruskan Tuan. Baru dah. PhD. Soalan lagi tinggi ni. Goreng je. Kita sebenarnya ada fikir seminggu ni soalan ni. Puas debat. Okay, bagi saya betul lah, kalau kita ada satu kuas lah, if you knock the door, then kita hit sajalah door tu untuk find out the opportunities. So apa opportunity yang kita nampak, so kita leveragekan opportunities tu. So apa yang saya nampak dekat kami lah di BSL Consulting. So saya nampak satu blended learning process. Maksudnya kita try, kita cuba. Tak boleh kita buat yang lain. Kita buat, keep doing until we feel that anak-anak tu dapat adapt apa yang kita buat tu selama ini, dapat membantu diorang walaupun diorang berumur 4 hingga 6 tahun. Janganlah kita, apa kita buat, try daripada mula-mula. Okay, kita bagi learning. Takkan kita nak buat Zoom meeting ke Webex meeting one whole satu jam penuh. So anak-anak tu dia punya focus dia just 5 minit, 10 minit aja. So kita just buat simply video yang boleh interact dengan anak-anak tu 10 minit. Lepas tu dia boleh buat dia own punya activity. Lepas tu kita boleh buat apa online activity, Kahoot ke, quizzes ke, apa semua tu. So ada yang kita buat challenge. Kita panggil Genius Bestari 1 minute challenge. Maksudnya kita perlukan 1 minit dah anak-anak tu untuk contohnya lompat katak 10 kali. So kita bagi tu interaktif. Maksudnya dia ada satu komunikasi di alam maya bersama guru-guru dia. Parents pun kalau ada supportive parent tu, dia akan rekod video hantar dalam guru, tunjuk anak saya dah buat. Benda tu akan jadi berbalik-balik lah dia. Yang lain pun akan upload-upload juga. So benda tu dalam kegelapan tu, walaupun kita rasa anak-anak ni boleh ke buat benda ni, boleh ke, lalas kita dapat result lah, yes they can do it. So on the other hand, kita boleh nampak lah sebelum ni face to face interaction pengajaran secara bersemuka ni, kita nampak satu macam perkembangan antara guru, collaboration, idea-idea cikgu tu static. Sebab kita ada one whole year punya RPH. So dia orang keep doing the same RPH untuk ajar anak-anak. Bila PDP COVID ni melanda, so cikgu-cikgu ni akan jadi more creative, innovative. Ada satu benda, dia akan create benda yang lain. Keep creating the new thing that for me is very interesting for the kids to learn lah. So dia orang akan lebih bersungguh-sungguh, tak sabar esok ada kelas apa, dia tanya cikgu dia. So contohnya lagi satu, kita start doing what we call as a study kit. So maksudnya bukan sekadar pembelajaran dalam buku saja, kita hantarkan study kit. Maksudnya arts, craft, dia orang yang boleh buat benda-benda ni tanpa bantuan ibu bapa. So kita nak limitkan masa ibu bapa untuk conduct anak-anak dia orang. Sebab parents bekerja, anak-anak ada kelas. Kalau seorang anak tak apa tuan, ni ada 4-5 orang anak, you rendah satu rumah. So untuk anak 4-6 tahun ni, kita just boleh bagi satu kondisif yang diorang boleh buat sendiri. So benda-benda opportunity yang kita tak nampak sebelum ni, bila COVID datang ni kita dah nampak dah benda tu. So kita nampak kita boleh improve kita punya quality of service rather than kita bagi benda yang static sama 2-3 tahun. So sekarang kita dah boleh manipulate, boleh combine jadi varieties kita punya presentation, bukan sekadar untuk parent dekat tempat yang kita, locality kita dan tempat-tempat lain juga yang sama. Perkongsian tu sangat-sangat saya rasa interesting lah. Semenjak COVID melanda ni, cara kaedah pembelajaran dia, cara interaktif, cara cikgu bersemuka dengan anak-anak secara alam maya ni, give me a lot impressed. We give you more stronger. Betul. Lagi kuat. Stronger. So kalau tadi macam kata saya pick up sikit apa yang
Cik Zahar mention tadi adalah untuk dapatkan trust daripada customer, betul tak? Dapatkan trust daripada parent. Tapi interestingly, bila Cik Farus terangkan juga trust tadi, terangkan pasal result yang anak-anak bagi tadi, itu sebenarnya dalam keadaan sebagai pengusaha tadika tadi, memerlukan trust daripada parent, pada masa yang sama juga betapa sebagai sebagai operator atau sebagai pengusaha guru-guru di tadika tu, letakkan trust tu kepada anak-anak. So dia akan ada reciprocal, just like macam you dapat trust daripada parent, pada masa yang sama you pun memberi trust kepada anak-anak untuk dia pun boleh achieve. Kalau saya boleh simpulkan macam tu lah. So betapa dia punya apa hubungan eh. Right. So, dia pun panggil tu kan, trust deposit versus trust deficit. Deposit trust kita deposit masukkan. Lepas tu dia deficit makin sikit. Okay. So trust yang diterima daripada parent tu dibalas dengan keadaan trust pada anak-anak tadi. So satu konsep yang saya rasa menarik untuk kita ni, mungkin ke depan kita boleh kuas lagi ya. Right. So memang, soalan memang, sama juga. Memang anugerah dekan dia tu, jawapan dia tu. So soalan sama kepada Cik Zahar. Lah. Apa yang dia kira pada pendapat tu sebagai blessing in disguise tu? Terima kasih. Blessing in disguise ni, saya rasa dalam sepanjang perjalanan kami ni banyak blessing in disguise ni. Sebab banyak benda yang miracle lah. Tetapi macam saya kata tadi, kita preparation kita sebelum sesuatu, kita sentiasa membuat amalan yang mana sepatutnya kita lakukan. So apabila berlaku sesuatu kejadian pandemik ke apa-apa, kita sentiasa bersedia. Alhamdulillah Allah bagi ni satu benda yang membuatkan kita lebih bagus lah. So this is actually also another blessing in disguise. Sebab kita tengok ada juga tempat lain lagi teruk. Itu satu. Pertama, kita kena take it positive. So bila jadinya perkara ni, perkara-perkara yang kita dah buat sebelum ni, macam tadi apa ni Haji Farus cakap pasal dengan parents, connection, kita punya trust, benda itulah yang membantu kita sebagai blessing in disguise. So pertama ialah bagi saya dan the management team of Arimenda, kami merasa amat macam terharu dan bersyukur lah. Sebab pertama kerana kami mempunyai the asset which is good stuff itu yang merupakan actually our blessing lah, blessing lah. Di mana mereka ni togetherness, even during pandemic, habis saja pandemic tu yang ada gap sekejap bulan Julai tu, tahun lepas tu, kami cepat-cepat buat motivation camp dekat Semenyih untuk kami build balik the teamwork punya, team building. Kami buat team building. Kami sempat buat team building semata-mata untuk merapatkan sah balik. Apa yang ada kami. Kedua, jangan actually business guys ni, satu lagi ialah kami mempunyai ramai parents-parents yang amat memahami keadaan situasi. Di mana mereka tak berkira dari segi sangat dari segi wang ringgit, terutamanya mereka-mereka yang tidak terjejas dari segi pendapatan. So dia orang kata, dia orang angka pertama antara parents-parents, dia akan tanya, cikgu okey ke? Dapat gaji ke? So itu memang kami terharu. So bila katakan kami, antara action yang kami buat ialah kami memberi sedikit pengurangan dari segi fees berdasarkan daripada cost saving yang kami buat, financial analysis yang kami buat dan apa saja discount yang kami dapat, kami translate back to parents. Bila parents dapat benda tu, parents, teacher dapat gaji ke? Boleh ke? Okey ke? So that is the thing yang kami terharu. Dan yang ketiganya ialah dari segi bantuan daripada pihak luar lah. Yang paling besar memang pihak kerajaan membantu kita dari segi PSU lah. Program apa ni? Upah. Di mana kami tu kata dari segi, ini bukan luck lah. Upah. Subsidi upah. Ini bukan luck. Ini adalah pilihan. Apabila adanya sesuatu kemudahan, buatlah pilihan, apply lah. Apply dan insyaAllah Allah bagi. Bila kita apply pilihan kita, maka Allah bagi. Alhamdulillah kita dapat 6 bulan. Daripada situ, jangan tamak.
share balik with parents. Sebab duit tu adalah duit rakyat yang diberi kepada kita untuk membantu balik dari segi pekerjaan kita untuk contribute kepada society. So that is very very important. InsyaAllah rezeki ni kalau kita dapat share, sebab rezeki ni itu yang saya appreciate saya punya apa ni, management saya, terutama isteri saya dan isteri partner saya. Ni minta telefon dia faham. So yang mana juga part of the management, di mana mereka memang tidak loket. Apa yang dapat kita share with parents, memang ada parents yang agak kalkulatif tapi sikit je. Jadi insyaAllah yakinlah bahawa rezeki tu ada, dan jangan actually kita dari segi ilmu, kita kena dari segi financial, kita memang kena study, tetapi jangan loket untuk berbelanja dan memberi. Dan kalau ada parents, kami dapat banyak case parents yang memang ada yang menangis, memang tak dapat bayar, kami kata tak apa lah. So bila ada duit bayar, janji anak you tidak tertinggal daripada pelajaran. Sebab mana especially yang 6 years, apabila dia masuk ke darjah 1, kesian. Duit boleh cari, tapi masa sudah hilang. So kalau masa untuk belajar tidak diberi, tidak diperuntukkan, maka akan hilanglah masa tu untuk anak-anak kita. Okay, saya apa pick up apa interesting point daripada Cik Zahar bagi. Satu dari segi apa bantuan tadi. One of kita punya commentator kat sini, Cik Muhammad Ridwan Osman. Ni ada dia tanya apa yang terbaik atau jenis bantuan yang patut kerajaan bagi kepada usahawan tadika. Soalan ni ini pun nanti saya nak ajukan kepada Coach Aswi juga, mungkin boleh bagi certain point. Tapi kalau saya pick up balik apa yang Cik Zahar mention tadi, salah satunya adalah PSU, betul tak? So PSU tu salah satu in term of mechanism membantu dari segi kewangan. Saya rasa dalam keadaan ni saya pendapat saya sendiri adalah apa yang membolehkan syarikat boleh claim PSU pun dia ada syarat tertentu. Kena ada contribution kepada sok-sok tak? Lah. Betul. Ya. Scheme insurance. So scheme insurance SIP. So scheme kalau insurance. Tak ada SIP tu lah. So kalau okay, kalau tak ada kalau tak ada contribution tu, meaning that daripada awal lagi company tak ambil kisah, tak comply dengan tu, at the end you takkan dapat. So ini balik kepada point yang Cik Zahar mention awal tadi adalah it's all about choice, compliance. So satu lagi adalah bila point yang dimaklumkan tadi adalah bersifat giving back. Dah dapat, kita berkongsi balik rezeki itu dengan bukan kepada staff saja tapi kepada parent, which is our the client lah. So saya nak nak pick up sedikit daripada masa ni. Kita dah masa kecederaan . Tapi tak apalah, untuk perkongsian ilmu mungkin kita tambahkan sikit. Coach, kalau boleh nak minta coach respon sikit apa yang respon yang baik untuk menjawab apa yang terbaik bantuan yang patut kerajaan bagi kepada tabika tu. Tapi saya rasa mungkin kalau saya boleh olahkan balik soalan tu, apa jenis bantuan ataupun apa yang dikira terbaik, maybe not dalam bentuk bantuan kewangan, maybe bukan dalam bentuk bantuan daripada kerajaan, tapi lebih kepada membantu diri sendiri tu dulu kot. What kind of apa yang dikira sebagai terbaik, langkah-langkah terbaik untuk usahawan sama ada tadika ke whatever industri sekalipun dalam memberi kekuatan kepada dia untuk move forward ni. Apa yang kerajaan patut bagi? Soalannya apa kerajaan patut bagi, tapi saya olah sikit soalan tu, apa yang dia perlu buat own initiative tu. Kalau kita nak harap kepada bantuan, kadang-kadang satu beyond our control. Tapi apa yang kita boleh control adalah basically how we respond to certain event tu yang membawa kepada outcome yang kita nak.
Yalah, okey, jawapan saya adalah of course kalau diberi ruang, kerajaan bagi lagi baguslah, eh, dalam bentuk grant, mungkin dalam bentuk soft loan, eh, okey, interest yang murah lah, tapi dia tak akan jadi secepat mungkin, kan, pasal apa pemberian tu pun nak bagi atas dasar macam-macam tak. So sebagai seorang usahawan, saya rasa benda tu kena mantap, not just hoping, kan, not just hoping, because kalau katalah dalam 100%, 70% is all about doing, 20% is all about believing, percaya apa yang kita buat tu, and 10% kita hope. Tu tak? Banyak orangnya dia terpusing habis formula tu, 70% jadi hope, Cik Azhar, hope, nunggu 70%, kan, waktu yang kecil-kecil tu jadi apa, belief and doing tu. Ha, so that's why bila kita nak berniaga, not just banyak benda yang kita kena belajar bila nak berniaga, tak? Ketahanan diri, kan, that's why lah dekat ABA kita always say that re-education is number one. Nah, if you give duit satu trailer sekalipun, duit tu boleh hilang dalam masa 3 tahun, because here, on top here dah kosong, kan, okay. Kalau ada benda ni kat sini, kan, dia dapat tahan lah, because you still can think, yeah, dan sebagainya. So personally boleh buat apa ni, crowdfunding dah, okay, boleh bermula dengan a good business plan dulu, understand tak? Business plan, yeah. Okay, kumpulkan team, buat business plan tu, and that business plan tu boleh tunjuk kepada kawan-kawan, boleh tunjuk kepada rakan-rakan, or even siapa-siapa lah, kan, even bank lah, sebagainya. Bank mungkin lambat sikit lah, tak? But itulah salah satu usaha, tak? Salah satu usaha yang hebat. So jadi kalau kita tak ada business plan, dekat situ kita tak boleh nak cakap dengan orang. Dah, kita cakap duit, cerita pasal tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Kan? So bila kita nak bagi duit pun, tak ada plan, tak jadi juga. Sometimes the plan tu bukan datang dengan duit seketul. It can be in the form of other assistance dan sebagainya lah. So saya rasa menjawab soalan tadi, it's all about self, diri lah. Kan? So kekuatan minda and entrepreneurial spirit tu yang buatkan dia boleh berfikir apa nak buat. Okay? Ini juga bergantung kepada who are those people yang duduk sekali dengan dia tu, the books that you read, sebagainya, surrounding. Surrounding tu yang buatkan dia tak nak fikir. That's why kadang-kadang kita kena lari daripada group kita yang duduk hari-hari sembang tu, pasal hirup udara baru, get the knowledge dan sebagainya. Betul tak? Okay? Yeah. Supaya kita dapat benda yang baru dan sebagainya. Okay? Itu adalah saya punya apa, saya punya pandangan lah. So don't hope too much. Dalam formula, dalam success formula pun, Cik Zahar, Cik Fairuz, tak, I always letak that 70% is doing, okay, doing or trying, 20% is all about believing, tak, percaya apa kita buat, 10% hope, tak, 10% hope cukup. Pasal hope tu akan datang bila dah 70 dan 20 dah buat. Okay, alright. Baik. Terima kasih coach. So yeah. Kalau saya boleh pick up di keywords daripada apa kita punya discussion hari ni, malam ni, walau macam mana situation sekalipun, antara perkara utama yang ditekankan kat sini, ada a few keywords yang interesting untuk kita tengok balik. Salah satu macam perkara tadi dikira sebagai satu trust. Trust yang bersifat reciprocal. So dalam keadaan kita perlukan trust daripada customer, pada masa yang sama pun kita sebenarnya kita memberi trust kita, kepercayaan kita kepada customer juga. Walaupun dekat tadika in form of apa, kepada anak-anak tu lah. So dia memerlukan satu simbiosis yang berpadanan. So bukan satu pihak saja yang meletakkan trust tu. Simbiosis. Bunyi macam fotosintesis tadi. Saya yang tu ya, saya ingat dalam subjek apa, bio. Itu ya sampai sekarang. Okey.
Kalau kedua adalah kalau saya pick up adalah resourcefulness. Being resourcefulness maksudnya ability untuk mencari sumber walaupun dalam keadaan limited resources, tetapi being resourcefulness tu satu yang sangat penting. Walaupun lack of resources macam kita cakap-kata dari segi orang yang cekap, orang yang bagus, dari segi kewangan, tapi having the knowledge dengan networknya, dengan usaha membolehkan seorang tu terus sustain, terus boleh continue survive dalam dia punya business. Yang relate juga yang ketiga, yang relate daripada kedua-dua ni, especially yang kepada resourcefulness ni, adalah knowledge ataupun kalau kita cakap lagi tinggi adalah literacy. So kadang-kadang knowledge saja tidak cukup. Pasal kalau kita tengok dalam ramai orang yang kat luar ada degree macam-macam. Ada yang PhD, ada master, ada diploma, macam-macam lah. Tetapi bila kita sebut literacy ni, dia dah melibatkan kepada aplikasi. How best seorang business owner tu, walaupun dia punya sijil dia mungkin tak setebal ni, cukup dengan dia ada knowledge seadanya untuk manage, tapi disebabkan literacy yang ada, kesungguhan dia belajar throughout dia punya life tu, continuous learning. That's why kat ABA kita tekankan re-education. So membolehkan dia boleh ada literacy tu dalam business. So ini antara yang saya kira tiga perkara sebagai intipati utama lah. Okay, Sam. Saya ada, ikut punya last question untuk Tuan Zahar. Pasal Tuan Zahar sebut pasal e-learning itu akan menjadi sesuatu yang relevan besok kan? Okay. Ada satu soalan ni kepada last one daripada Puan Davina. Puan Davina. Puan Davina ni kita punya kawan dah lama tak jumpa kan? Ini kena beli cheesecake ni. Kalau kita baca soalan dia ni ke? Okay, soalan dia. Senyum semua tu. Adakah masih relevan untuk e-learning diguna pakai untuk kanak-kanak tadika bila mana pembelajaran secara bersemuka seperti biasa dijalankan semula without COVID anymore? Macam mana Encik Azhar? Saya rasa Encik Azhar the best pasal you yang sebut tadi. Itulah siapa semua sebut. Ni soalan tahap parlimen ni. Ini parlimen. Ini kira MP dah ni lah, member parlimen jawab. MP ni. Dengan dasar-dasar pendidikan negara sama ada nak diteruskan juga e-learning ni kepada negara. Okay, this is good question daripada Puan Davina ni. I think memang kita macam ni lah. Bagi pendapat saya dan tim, kita tidak boleh lari daripada teknologi. The time will come. Sebab e-learning bila dah jadi benda macam ni, dia akan ada a group of student, people which already can cope with the e-learning system. Then dia akan ada a group of people yang akan push, yang ada kepentingan, contohnya yang kita akan push for e-learning. Dan juga ada group yang lain kata, macam vaksin lah, ada yang contoh vaksin. Jadi kita akan menghadapi masalah-masalah dia. So we need to be prepared to face that. Okay. So kita kena ready untuk mempelbagaikan pendidikan tu. Pendidikan untuk anak-anak yang bermula daripada 3 hingga 7 tahun tidak boleh tidak kena ada face to face. Itu penting sebab itulah memberikan diorang pendidikan untuk diorang menjadi seorang dewasa. Sebab apabila kita pergi kepada gadget, gadget adalah mesin. Mesin ni dia hanya follow apa yang kita tekan, kita buat. Tak ada feeling. Tapi apa yang saya juga ada rancang juga, saya minta supaya tadika-tadika yang lain PPK sama-sama kita share dalam pendidikan bersemuka apabila COVID ni dah habis, masukkan e-learning element dalam pendidikan bersemuka tu. Masukkan, jangan tinggalkan, because apabila ada isu-isu macam ni, kita dah prepare, budak-budak tu, student tu has been exposed. Even macam kami pun plan, katakan contohnya macam bila kami buat Arif Minda e-learning, Amel tu, Arif Minda e-learning, kami tak nak dia buat 100% dekat rumah. Kami nak juga datang seminggu dua kali. Hantarlah anak satu jam pun cukup lah.
untuk face the teacher one by one, pakailah shield lah, nak pakai PPE ke apa, janji datang, jumpa dan ada interaction. Kalau boleh lah sampai tahap tu. But be prepared bila sekarang kita ada e-learning, yes, we follow with that, tapi jangan lupa minta parent supaya ada element of touch. Macam tadi Cik Fauzan kata ada aktiviti-aktiviti yang janganlah duduk depan gadget saja. Tapi bila masuk kelas esok, expose them with the gadget, with kita punya orang kata apa, panduan yang baik bahawa machine is just a machine. There's no feeling. Macam mana nak menjadikan komputer tu adalah kawan baik kepada anak-anak kita esok. Gunakan cara baik. So kalau tanya saya secara ringkasnya, yes, it is still relevant but it must be included dalam face to face ikhlas sentiasa. Dia dah jadi jadi blended lah macam apa Cik Fahri cakap tadi tu. Ya. Yeah. Yes. Saya rasa jurutera boleh jawab macam ni. Jurutera boleh jawab macam ni saya enggak. Ah. Ah tu saya makan, bukan makan, saya makan. Makan tinggi. Ah, saya tukang kebun. Saya tukang kebun. Okay. So so basically satu sesi yang kalau ikutkan saya ni sampai pukul 12 kita boleh jalan lagi. Tapi tapi esok ada orang yang kerja tu kan. Makan lagi. Ah, tak makan lagi. Baik-baik. Tak apa. So sebelum saya ucap, sebelum kita tamatkan sesi kita pada malam ni, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel jemputan, iaitu Cik Zahar, CEO Arifminda Sembahat di Shah Alam, dan juga Tuan Fairuz dari Ben Said Consulting di Putrajaya. So insyaAllah di pihak ABA Malaysia kita akan terus adakan program yang macam ni, macam seperti apa yang Kuan Syazwi maklumkan. Untuk minggu depan kita akan ada satu program Sembang Niaga kali ni kita dengan kali ni kita hari Rabu, hari Rabu minggu depan. In fact, setiap Rabu, kita merancang setiap Rabu malam, pukul 9 malam, kita akan ada sesi perkongsian macam ni. Akan ada dua panel jemputan daripada beberapa sektor bisnes. Untuk minggu depan, kita akan bersama dengan dua usahawan di bidang F&B. Usahawan di bidang F&B yang akan berkongsi pengalaman, mungkin berkongsi some idea yang boleh digunapakai oleh usahawan-usahawan. Dan in fact saya rasa tak semestinya seorang tu kena datang daripada sektor perniagaan yang sama. Kadang-kadang some idea tu datang daripada different business sector pun, tapi boleh di apply, boleh diguna pakai dalam business tu. Contoh macam apa yang di share dari segi trust, dari segi apa resourceful, dari segi financial literacy, itu adalah general yang boleh dipakai dalam mana-mana sektor sekalipun, even startup ke ataupun orang yang dah senior dalam bisnes. So satu reminder, satu apa peringatan yang bagus untuk semua orang yang dalam apa bisnes. So untuk maklumat kepada tuan-tuan dan puan yang menonton siaran kita pada malam ini, sekali lagi saya bagi pihak ABA Malaysia saya ucapkan ribuan terima kasih bersama dengan kita pada malam ini. Dan video ni akan terus kita akan ada di FB ABA Malaysia. Sekiranya ada poin-poin yang terlepas boleh tengok balik video ni, ataupun mungkin ada perkara tertentu nak dapatkan quick update ataupun nak dapatkan consultation some input daripada ABA Malaysia, silakan boleh bertanya di sama ada page kita ataupun nak direct message kepada page ABA Malaysia ataupun dekat saya sendiri, Syam Afzan ataupun Coach Syasri Yusof. InsyaAllah kita akan cuba assist siapa yang boleh. So with that, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Dia kena jutaan lah pasal jawapan semua top-top kan. Jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Cik Zahar, Cik Fairuz, dan of course kepada Coach Syasri yang bagi soalan soalan atas spam, banyak daripada interesting question to be discussed tonight. So with that, sekali lagi soalan ni Sam. Soalan apa spot question tu? Spot question. Soalan tak lepas pun.
Tapi terlupa nak baca tahun lepas. Alright, so with that, sekali lagi terima kasih banyak. Okay. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terima kasih.